jika yang keras ulang 1, 2, 3. Orang tidak tahu jika Pamela dulunya apa? Jawab. Cepat. Kamu, model. Kamu dulunya model apa? Cover surat Yasin. Hei, coy. Yo. Aduh. Mendoakannya. Tahun berapa kamu menjadi model? 2009. Kita barengan dong waktu itu. Iya, ini model kurung batang loh. Pamela akan frustasi jika Jika apa, Bro? Jika menurut kamu Pamela tuh akan frustasi jika apa? Ovi. Ayo Ovi jawab. Pacarnya. Kalau diputusin pacarnya? Kalau putus sama pacarnya? Kalau putus. Oh my god. Kalau putus akan frustasi. Oh. Berarti Pamela sayang banget ya sama pacarnya. Sayang banget sama pacarnya. Ovi, ya? Pamela tuh sayang banget sama pacarnya. Mungkin. Berarti kamu enggak sayang sama pacar kamu? Aku. Hakim kok nyalain orang mulu. Hakim. Ya kan bilang kalau Pamela tuh akan frustasi. Berarti Pamela punya pacar sekarang ya? Dulu. Sekarang? Lagi enggak. Yes. Oh iya sih. Kenapa? Ya, maksudnya buat orang-orang di luar sana yang pengen deketin kan bisa dia ngomong. Pamela lebih mending nggak pakai lipstick atau nggak pakai alis? Pamela, okay. Mendingan nggak pakai lipstick apa nggak pakai alis buat kamu? Aku lipstick ya. Mending nggak pakai lipstick. Kenapa? Alis penting banget, botak soalnya. Oh iya. Alis itu aset loh. Berarti kamu botak ya? Iya, alisnya botak. Karena makeup buat cewek itu... Bulunya ada, udah abis. Bulunya gak ada. Bulunya ada. Bulunya tuh abis. Bulu alis. Jadi jelek kalau gak pakai alis. Bulunya gak ada, coba lihat. Dihapus. Ganteng tapi kere atau jelek tapi kaya? Aduh. Ganteng kere jelek. Atau jelek kaya? Jujur. Atau jelek kere? Jelek kere. Jelek kaya. Iya. Kan nanti kita diculik. Gak boleh kerja maksudnya. Jelek kaya. Ganteng. Kalau ini jelek, aneh, abis dia aneh. Aduh. Ya Allah. Kalian itu... Bapak ngomong-ngomong tapi gasnya jangan keluar. Iya. Kabur. SMS itu setahu gue bunyinya ting-ting. Gak ada teng-teng. Kalau barusan pak? Brot. Haters jujur atau fans yang peres? Haters jujur atau fans peres? Fans muji-muji doang atau haters? Ngatain tapi jujur. Apa tadi? Fans? Haters jujur atau fans yang peres? Peres. Fansnya tuh peres doang. Itu mah gampang itu mah. Haters dong, dia kan memperhatikan kita. Haters jujur. Iya kan? Oke. Okay. Lebih peduli sama kita. Gitu. Kamu daripada... lihat ini ada banyak komentar tentang kalian berdua. Check it out. Yakin kalingan? Enggak kalingan. Bagus. Oh my god. Apa tuh komen? Wow. Iya kan. Wah, cantik ya. Muka di bawah. Ada yang bilang cantik. Muka di bawah rata-rata malu-maluin Indonesia aja punya
artis kayak Pamela duo Serigala. Oke, okay, ada yang bilang cantik, ada yang bilang biasa. Gue mah Pamela cantik. Kalian kan tipe gue banget. Gue juga. Berarti lu cocok dong, Yer. Lu tipe dia ya? Cocok. Enggak, apa ya? Kan ini kan udah anugerah, jadi ya mau gimana? Kita enggak ada yang beroperasi kok. Tapi emang Raffi suka yang besar-besar. Oh, iya. Apanya? Apanya? Ukuran baju, semangat. Semangat, keberanian. Kalau Mela menanggapi haters itu seperti apa, Kak? Suka kebawa jadi kebawa perasaan awalnya, gitu sih. Awalnya sih kita gak terima gitu kan. Pengen udahin ini semua. Maksudnya udahlah buat gitu apa ya. Kita jadi terkenal tapi jadi bahan omongan. Terus lama-lamaan ada yang manajemen kita support. Jangan didengerin, kalian sukses ya harus kayak gitu. Sekarang udah kebal ya?